Ini berapa ml? Halo, halo. Halo, sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini macam apa yang korang nampak? Biasanya aku bawa aku makan burger, minum ada sikit. Hari ni kita buat lain sikit, kita cuba ais krim, okey? Lebih tepat lagi, mini ais krim, okey? Macam apa yang korang tengok, dekat sini ada Nestle La Cremeria. Nestle La Cremeria. Ini perisa classical mint, ini coklat. Yang ni pula Walls Cornetto Mini, perisa cookies and cream and black forest. Yang ni macam semua orang tahu, yang ni Magnum, tapi yang ni perisa chocolate brownie. Dan ini Magnum Almond. Semua ni adalah mini ice cream. Mini ice cream maknanya ice cream tu lebih kecil. Bekas 270 ml ni harga dia adalah RM12.89. Cornetto ni 336 ml, harga dia adalah RM8.80. Untuk La Cremeria ni 270 ml, harga dia adalah RM10.89. Magnum dengan La Cremeria ni sama dia, berat dia sama, kandungan dia sama, 270 ml, tapi Magnum ni macam biasalah mahal RM2. So yang ni RM10.89, yang ni RM12.89. So kita nak tahu macam mana rasa La Cremeria ni compare to Magnum. Aku rasa kita cuba yang newbies ni dulu, Cornetto Mini. Okay, so ni kotak dia. Wah, nak kena buat unboxing pula ni. Okay, so dalam ni ada 12. Oh, banyak. So kita unboxing dulu. Aku tak tahu dalam dia macam mana sebab aku tak pernah makan semuanya yang apa nama mini. Oh, so cute. Ini ini aku kena simpan untuk awet aku ni. Mengamuk dia kalau aku tak simpan untuk dia, bro. Ni untuk awet aku. Okay, so ni ada 10. Aku rasa tak banyak kot. Boleh buat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, bapak lah. Cute gila, Syal. Ni cookies and cream. Basically, kau boleh makan dua kali ngap pun dah boleh. Black Forest. Cuba. Black Forest tu dekat dia punya sos atas dia je. One bite. Okay, disebabkan aiskrim ni cepat cair, aku rasa aku buka dulu kotak semua, lepas tu baru kita makan. Oh, ni kotak dia lebih sturdy. Oh, look at that. So, ni La Cremeria. La Cremeria mint. Aku sebenarnya suka aiskrim mint, sebab tu aku beli. Alamak, dia tak tanda lah. So satu aku bagi awet aku. Magnum packaging dia nampak lebih menarik. Setiap perisa berbeza, dia label lain. Macam ni warna purple ni mini brownie. Okay, lebih premium lah. Okay, senang cerita lebih premium. Oh, ada banyak element. Okay, kembali kepada Cornetto, mini Cornetto. Aku minta maaf lah kalau video ni nampak kelam kabut sikit. Sebab memang kelam kabut sebab dia ais krim, jadi aku kena bertindak cepat dan berfikir dengan pantas. Aku tak puas hati lah dia punya Black Forest ni, sebab dia punya rasa Black Forest tu hanya macam ada sos je dekat atas tu. So dekat situ je rasa Black Forest. Dia punya ais krim dia rasa coklat. Dia punya cookies dia, cookies and cream ni, dia cookies dia sikit gila.
Cornetto ni sebenarnya legend tau. Kalau dulu-dulu zaman kecil-kecil, Cornetto ni es krim mahal lah kan. Dan kalau korang tertanya, ada tak coklat dekat hujung cone tu kan? Jawapannya memang ada babe. Walaupun kecil, dia kita kunyah sampai ke bawah tu macam ending yang happy lah. Happy ending. Ini kau nampak dia punya cookies. Nampak? Okay. Last bite Cornetto mini. Cool kan? Oh! Min! Min dia okey, sedap. Rasa macam Nestle punya aiskrim yang min lah. Cuma coklat dia aku rasa macam coklat yang kurang sikit lah. Rasa dia rasa pelik sikit. Ini aku rasa coklat almond. Aiskrim ni aku rasa macam aiskrim yang dah letak yang brand Nestle. Kita guna aiskrim yang sama lah. Aku rasa aku mungkin bias, tapi aku lebih suka mint banding almond sebab aku memang suka aiskrim mint. Aiskrim coklat ni kau rasa familiar betul. Coklat dulu. Coklat almond. Sedap. La Creameria. Aku dah makan banyak tadi. Aku dah hafal rasa dia. Sekarang ni kita cuba makan Magnum pula. Untuk setiap Magnum ni, dia memang ada chop dekat sini. Dia tulis made with Belgian chocolate. Dibuat dengan coklat Belgium. Almond. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, dia punya aiskrim vanila dalam tu rasa macam aiskrim vanila yang mahal yang orang letak dekat coconut shake tu kan. Kadang-kadang kau rasa coconut shake tu tak sedap kan, sebab coconut shake tu dia letak aiskrim vanila yang tak sedap. Aiskrim vanila yang sedap kena letak yang Walls kot, tak selaku. Nah, yang Walls tu yang sedap. Aku rasa aiskrim tu macam yang dalam vanila yang dalam Magnum. Lagi satu aku perasan, dia punya coating coklat Magnum ni, coklat dia tu macam lebih tebal lah. La Creameria tadi coklat dia macam nipis je, lepas tu macam tak konsisten, ada yang tebal, ada yang tak tebal. Yang ni memang nampak premium lah, padan lah dengan harga dia.
Coklat dia memang sedap lah. Belgian coklat katanya. Please. Sorry, sibuk sikit. Saya tengah sapu sampah ni. Ni Magnum Mini Classic. Klasik yang paling biasa, biasa dah. Vanilla dengan coklat. Es krim vanilla dia lembut, halus je. Memang sedap lah. Korang tahu kenapa aku letak brownie ni last kali? Sebab style aku, aku akan makan benda yang paling sedap aku rasa. Benda yang aku rasa paling sedap aku akan makan last kali. Mini brownie. Apa yang brownie? Aku ingat ada bits-bits brownie, rupanya coklat and almond. Tapi namanya brownie. Okay, last piece. So, berbalik kepada persoalan pada awal-awal video tadi, adakah aiskrim La Creameria berjaya menandingi atau sama standard dengan aiskrim Magnum? Dari pendapat aku, tidak berjaya. Cuma harganya, okay, harga kedua-dua aiskrim ni yang berbeza. Aku rasa boleh justify rasa dia lah. Kiranya kau beli yang RM10.89, kau dapatlah kualiti RM10.89. Dan kalau kau beli aiskrim Magnum RM12.89, kau dapat kualiti yang mahal sikit tu lah. Ada minat Nestle, ada minat Walls. Aku lebih suka Walls lah. Nestle macam kurang sikit lah. Aku suka Magnum. Bagi aku lebih sedap walaupun harga dia lebih mahal. Untuk La Creameria tadi, nasib baik dia buat mint tu. So aku agak suka yang mint tu je lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang terhibur sebagaimana aku terhibur makan aiskrim. Tak pernah lagi dalam hidup aku makan aiskrim tiba-tiba banyak-banyak macam tu. Selalu makan 1-2 scoop saja. Kalau korang suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Okay, kalau nampak iklan dalam video aku, macam biasa korang layar je. Jangan skip ad. Kalau korang sayang channel aku, korang nak support aku, korang jangan skip ad. Okay, itu adalah antara cara untuk support kita orang. Okay, bila korang tengok ads kita orang, YouTube bayar kita orang. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Okay, video aiskrim aku ni, orang dekat Instagram dah tahu sehari atau dua hari lebih awal lagi. Okay, so jangan lupa follow. Kita boleh communicate juga dekat Instagram. Kalau ada apa-apa soalan ke korang tanya, atau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen di bawah. Okay, macam biasa, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.